أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di sini di kediaman Ibu Ade Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أمرنا بإصلاح معيشتنا لنيل السعادة ورضا أما بعد. Ibu-ibu, para bunda, para nini-nini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah masih memperkenan kita bisa berjumpa kembali untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat itu surah 49 ayat 7. Jadi surah Al-Hujurat ini yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah mengantarkan manusia untuk senantiasa memperkuat iman, yang senantiasa melakukan amal-amal kebaikan. Surah 49 ayat 7. Ada yang sudah ketemu surah 49 ayat 7, Bunda? Kalau sudah boleh silakan minta tolong dibacakan, boleh Al-Qur'annya atau terjemahannya, boleh silakan. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menurut kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ini alhamdulillah di dalam surah 49 surah Al-Hujurat ayat 7 Allah menegaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu itu bermakna dan ketahuilah. Anna ini bermakna sesungguhnya. Kalau di awal inna, kalau di tengah-tengah jadi anna. Anna fikum Rasulullah. Sungguhnya di sisi kamu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama para sahabat kan. Ketika Rasulullah bersama para sahabat, Rasulullah di dalam Al-Qur'an dinyatakan, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiraw wa nadhiro. Jadi nabi memiliki peran, basyirau memberikan kabar gembira, wa nadhiro memberikan peringatan. Bahkan dalam ayat ini dinyatakan, wa'lamu ketahuilah anna fikum rasulullah lau yuti'ukum fi katsirin minal amr. Kalau kemauan manusia kan pengennya ngikutin hawa nafsu ya bunda ya, pengennya apa, berlaku curang, inginnya apa, mengambil barang orang lain, inginnya apa, membunuh orang lain. Naudzubillah. Tadi dengar-dengar nih ya kan, Ibu Ita, para bunda, kasus pulau emas ya. Ya Allah, ini kekejian ya.
Kita doakan mudah-mudahan apa namanya terungkap ya. Ya terungkap biar kita lebih. Ini kan bisa menyebabkan apa? Khawatir masyarakat ya. Gampang khawatir. Ternyata 11 orang itu disekap dalam kamar 1,5 meter. Berarti berapa itu? Ya, kalau di netizen, bukan Pak Zen ya, netizen itu 1,5 meter kali 1,5 meter kurang lebih berapa? 3 meter itu 11 orang bunda. Kalau di korban 2x1. Ini makanya informasi yang mana walau alam ya. Tapi kalau di netizen tadi, ya kalau hitungan-hitungan kamar mandi kan jarang ada yang jarang ada yang besar. Itu kan disebabkan kurang oksigen dari Senin Selasa. Ya kan? Kemudian pintunya rusak, dibongkar pakai linggis nggak bisa. Pakai dogem baru bisa keluar. Iya, kamarnya kamar mandinya luar biasa. Jangan-jangan dari biasanya kalau kamar mandi kan pakai cuman triplek aja itu. Tipis ya. Dipukul begini juga. Iya kan? Ini yang perlu kita lihat, ini ternyata dalam ayat Al-Qur'an. Kenapa kita kembali nih? Hitungannya kita harus memperbaiki akhlak kita. Bulan Rabiul Awal karena diingatkan adanya sosok teladan. Sosok teladan kita siapa bunda? Rasulullah. Wajar saja kalau dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang kita sudah hafal ayatnya. Bagaimana bunyinya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri kamu, dalam diri Rasulullah SAW, uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Apa maksud suri teladan yang baik? Harapannya kita sebagai umat Islam mengikuti jejak Nabi, mengikuti akhlak Nabi. Karena Nabi diutus di muka bumi untuk apa bunda? Menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makamal akhlak. Makanya kalau di dalam tafsir dinyatakan apa makna uswatun hasanah ini, ternyata dijelaskan makna suri teladan yang baik itu seperti apa. Ternyata ditegaskan iktadaitum asya'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ahwalihi wa aqwalihi wa af'alihi wa fi sabrihi wa qiyadatihi. Itu artinya tuh apa yang dimaksud suri teladan yang baik. Bunda tahu artinya, lihat teks di bawah ini. Tadi kan di jebusan. Apa arti suri teladan yang baik? Ternyata apa? Iktadaitum, kamu meniru, mencontoh. Sekarang anak-anak kita mencontohnya yang lagi ngetren, Om Telolet Om. Ya, Wita ya. Om Telolet Om. Asal ngomongnya jangan memalaikat Israfil yang kacau jadi nanti. Om Telolet hancur dunia kan? Karena malaikat Israfil kerjanya apa? Niru. Sekarang ganti, jangan Om Telolet. Om sholat Om, Om sedekah Om, Om zakat Om, Om santuni anak yatim Om, iya kan? Om bantu tetangga Om, Om bantu yang lainnya. Mungkin bunda ada yang nanya, apa sih Om Telolet, Om Telolet? Jadi itu Om Telolet istilah di Indonesia. Ada anak kecil mau dengerin klakson mobil bunyi telolet 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 begitu, ditulis Om Telolet, maksudnya ditekan klaksonnya. Iya, ada juga yang pakai laku, tapi ada juga arti Om dalam agama lain bisa beda artinya bunda. Ya kan Buddha apa Hindu tuh Om Santi, Om Santi itu. Itu kan berarti menyembah. Om, ya kan? Ada juga agama, saya pernah baca itu di Wikipedia itu, dan sekarang udah dihapus.
dan dimasukkan ke dalam tribun, itu masih ada rekamannya. Apa arti Om Telolet? Itu berarti saya Yahudi. Dulu ada Pikachu juga sama, jadikan saya Yahudi. Tapi kalau kita maksudnya Om Telolet adalah yang maksudnya adalah omnya lain, kelakson, om baca zikir, om sholawat, om baca Quran, om boleh nggak? Ya, kan ada juga anak-anak muda, om nikahin om, nah itu yang kacau. Iya kan? Ini yang ditegaskan lau yuti hukum fi katsir minal amri, kalau dalam surah Al-Hujurat sebelum kita lanjutkan tadi, makna dalam uswatun hasanah di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 ditegaskan iktadaitum, kamu mengikuti teladan akhlak Nabi fi asyai Rasulullah, di dalam karakter sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sukses dengan konsep staf bunda, apa staf? Siddiq, tabligh, amanah, fathon. Siddiq artinya apa bunda? Benar. Bisa juga berarti jujur. Tapi umumnya bermakna benar. Contohnya, memang kalau benar menunjuk pada jujur kan? Inna sidqa yahdi ilal birri. Orang yang benar menuju melakukan amal kebaikan. Contohnya, karena kita ngomongnya betul, contohnya ini lagi hujan ya. Di situ hujan enggak Bu Ita di PJMI, kata Bu Ita karena jujur hujan. Berarti itu jujur, tapi kalau enggak jujur bilang apa? Padahal panas dibilangnya hujan, itu berarti jujur enggak dengan kondisi. Benar enggak? Enggak, itu yang dikategorikan tadi. Asidku bisa bermakna sidik itu apa Bunda? Benar, bisa bermakna jujur. Tablik artinya apa Bunda? Menyampaikan. Dalam surah Al-Mu'minun, orang yang sukses itu menyampaikan amanah. Walladzina hum li amanatihim wahdihim ra'un. Orang yang menjalankan amanah dan menepati janji, termasuk kalau bayar apa ini? Utang. Jangan sampai ada pantun ikan gabus di atas rantang. Ibu-ibu bajunya bagus, boleh ngutang. Boleh ngutang asal ingat dibayar Bunda, betul nggak? Karena Nabi menyatakan dalam sabdanya, khairukum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik manusia adalah ketika punya utang dibayar. Jangan sampai ada penyakit gapatar. Bukan gerakan Banjar Nusantara itu yang ngaku jadi nabi kan? Ya. Tapi gapatar itu apa? Gerakan apa-apa? Entar. Bayar utang. Entar mau ngaji. Entar. Mau mandi. Masak. Entar. Begitu. Jadi ini kita bisa lihat tablik menyampaikan, sidik tablik, amanah. Amanah itu apa? Terpercaya. Nabi sejak kecil itu terpercaya, sampai dewasa juga terpercaya. Makanya Nabi terkenal sebagai Al-Amin, terpercaya. Dulu Nabi Al-Amin percaya, sekarang Al-Amin di penjara. Apa sebabnya? Karena akhlaknya boleh jadi belum meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siddiq, tabligh, amanah, fathonah. Fathonah artinya apa Bunda? Cerdas. Itu sifat-sifat Nabi yang mesti kita lihat. Cerdas itu bagaimana? Karena belajar. Belajar itu bagaimana? Alhamdulillah tidak melihat usia ini, alhamdulillah. Di sini saya lihat ini tidak ada ini adanya gadis semuanya. Maksudnya tahun 45. Nah, ini semuanya ya Bunda. Tapi ingat ada salah dalam riwayat ini minta berdoa kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong masukin, doain saya biar bisa masuk surga.
Kata Nabi, bilang nenek-nenek nggak ada di surga, nggak masuk surga nenek-nenek. Sekarang saya tanya nih, bunda, nenek-nenek semuanya udah rajin sholat, rajin sedekah, rajin jamaah. Nenek-nenek nggak masuk surga, gimana, sedih nggak? Sakitnya di mana? Oh, jadi bidadari, iya, berubah. Faj'alnahunna abkaro. Semuanya berubah jadi gadis belia. Ya kan, ini enggak ada. Makanya guyonan Nabi luar biasa itu menghibur. Justru nenek-nenek enggak ada yang berubah jadi gadis belia. Uruban atroba, yang sama sebaya. Makanya Platonah cerdas. Nah, makanya dinyatakan iktadaitum asya Rasulullah, kita mengikuti, kamu mengikuti teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mohon maaf, ikan paus makan permen ya bunda ya. Ikan paus hausmen. Izin deh ya. Oh iya, kelihatan. Ketutupan. Ini lengkap semua, ada warna-warni ya. Nah, kemudian apalagi di dalam tafsir dinyatakan uswatun hasanah itu apa? Bukan hanya sifat Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Perkataannya itu kan bukan menyinggung Nabi, betul kan bunda? Apalagi bisa sampai membunuh orang, enggak. Nabi bisa luar biasa. Kalau kita masak aja jangan sampai kedengaran tetangga. Iya kan? Harapannya apa? Supaya enggak terganggu. Nabi melarang kita buang hajat di tengah jalan. Emang kenapa bunda? Takut ketabrak mobil. Kan nggak boleh kan, karena pengganggu jalan umum, nggak boleh. Kenapa kita tidak boleh buang hajat? Bunda-bunda lagi tersesat, tiba-tiba tidak ada toilet, di situ ada lapangan, ini ada lubang, nggak boleh itu di tempat lubang itu. Apa sebabnya bunda? Ada binatang. Ini yang dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Allah turunkan, Allah utus Nabi Muhammad untuk memberikan rahmat bagi alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidaklah Allah mengutus engkau Muhammad itu illa rahmat, kecuali memberikan kasih sayang. Makna rahmah itu bermakna dalam tafsir menyatakan ai lil marhamah, kasih sayang. Ar-riqatu wa ta'afu, kasih sayang dan lemah lembut. Apa makna alamin? Ternyata bukan hanya untuk manusia, untuk alam. Kalau alam berarti apa bunda? Jin maksudnya? Iya kan? Hewan? Tumbuh-tumbuhan? Kenapa tidak boleh kita menebang pohon sembarangan? Karena yang merugi kita sendiri kan? Kenapa terjadi banjir yang menyebabkan manusia? Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinnas, karena ulah manusia. Makanya Nabi bersabda at-tuhuru satrul iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Tapi hadis yang masyhur yang populer di tengah kita an-nazafatu minal iman, ini ternyata dalam sanadnya tidak sahih, lebih cenderung kepada dhaifnya, dhaifnya kepada maudhu. Makanya lebih aman at-tuhur satrul iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman itu sahih. Dan hadis itu pun dimasukkan dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Hadirin hadirat, ibunda-bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata perbuatan Nabi, ucapan Nabi termasuk dalam bersyukur kan bunda. Nabi bayangin nih, semuanya di dalam lisannya itu tampak. Kalau kita lihat ini, kalau kita bangun tidur pasti ada ucapan syukur nih tadi.
Berbangun tidur apa yang terucap? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Puji bagi Allah. Alhamdulillah. Habis makan ada doa enggak, Bunda? Alhamdulillahilladzi a'amana wa saqana ila. Habis selesai dari kamar mandi ada doanya enggak? Alhamdulillahil ladzi adhaba anil adha wa afa. Itu Nabi mencontohkan, bukan nanya, ngomong aja, tapi Nabi mencontohkan. Semua lisannya itu diucapkan. Karena iman dengan syukur itu hampir sama. Iman kalau di dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu kan membenarkan di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Namanya tasdikun bil qalbi wal aqwalu bil lisan wal af'alu bil jawari. Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya iman. Sahabat juga bersyukur kan? Bunda kalau dapat rezeki bagaimana? Bersyukur enggak? Siapa yang memberikan? Bukan suami Bunda. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih ingat Bunda waktu masih kecil, masih muda gitu ya. Kadang-kadang lagi waktu hamil itu luar biasa. Hamilnya ada yang macam-macam tuh. Ada yang ngelihat wajah suaminya udah muntah. Ada kan begitu? Ada kan? Lihat ada orang masak bau bawang putih udah kering, bau minyak wangi, ada apa namanya baju kotor. Weh, tapi saya tanya, pernah nggak bunda suaminya bawa uang 30 juta? Weh, ayo jujur. Nggak ada. Makanya bersyukur, kadang-kadang ada curhat juga. Pak Ustaz, saya nyesel. Kenapa suami saya dari dulu sampai sekarang ngoroknya kenceng?